Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil Ferrari tipe California 4300cc dengan tipe mesinnya sudah HS30 ya. Ini mobilnya masih begitu full ori. Ini terlihat sekali dari pancaran sinar ataupun pancaran dari warnanya, catnya begitu kinclong ya. Ini dan tra ini semua sama. Tiap panel ini juga semua sama ya. Ini juga sama, ini menandakan full orisinil. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara langsung ya untuk tahun 2013. Ini untuk velgnya sendiri masih sangat bagus ya. Ban juga bisa dikatakan ini 90% atau 85% masih sangat tebal ini. Ini full ori, tidak ada yang diganti-ganti ya. Velgnya masih bawaan. Ini untuk lampunya juga masih begitu bening ya, tidak ada menguning ataupun ini masih begitu warna dasarnya. Oke, sampai bagian bawah saya tunjukkan karena kalau mobil sport itu bagian bawah menentukan. Untuk grill depan juga masih oke, tidak ada permasalahan dengan grill depan. Ini bagian karbonnya juga masih bagus, tidak ada yang kena sedikit pun ya. Saya lanjut ke bagian kiri mobil. Ini bagian bawah, sekali lagi untuk grillnya saya tunjukkan, semua masih aman terkendali. Ini lampu di bagian kiri, lampu depan di bagian kiri. Itu bagian bodi, bagian depan aman, dan juga di bagian bawah juga masih sangat aman. Saya usahakan menunjukkan bagian bawah ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi sebelum Anda datang, jadi sudah saya pastikan kalau dari kondisi videonya, apa dari videonya saja, mobil ini sudah sangat menarik atau begitu, apa namanya, begitu nyata aslinya. Untuk kap mesin juga tidak ada bompal dikit pun, tidak ada ya. Jadi ini aman, walaupun ini mobil kecepatan tinggi, ini bisa kita buktikan. Nah, paling ini ada sedikit saja, sangat-sangat sedikit ya, hal yang wajar kalau mobil kecepatan tinggi, tapi ini tidak banyak, hanya satu titik, hal yang wajar ya, tapi tidak besar juga. Ini untuk pelek di bagian kiri depan, semua masih oke. Ini juga tidak ada karatan ya, dijamin bebas karatan. Ini benar-benar terpelihara dengan baik ya. Ini dicucinya juga bagus, jadi tidak menyimpan karatan. Ini di bagian kiri mobil. Sampai bagian bawah, bodi bawah juga masih aman. Ini mobil tidak perlu diragukan untuk kualitasnya dengan tahun 2013. Ini masih sangat perfect. Untuk horsepower memang tidak begitu besar ya kalau untuk Ferrari California, tapi mobil ini begitu dengan rugi karena selain harganya tidak tidak begitu mahal, dan tidak dia memiliki sistem atap comfortable yang bisa dibuka atasnya. Jadi memiliki nilai lebih tersendiri dibandingkan dengan buat pemula ataupun yang sedang menginginkan Ferrari yang tidak mengeluarkan kocek besar. Ini pasti tentunya pilihan yang tepat, sebab lain halnya yang dengan budget seperti ini menginginkan Ferrari yang memiliki horsepower lebih tinggi, pasti belinya mungkin ya seperti 360 Modena ya, tapi mendapatkan tahun yang rendah. Jika tahun tinggi, inilah pilihan yang paling tepat, yaitu Ferrari California. Nah, di bagian knalpotnya juga ada dua ya, di bagian sisi kirinya ini dan juga di sisi kanan. Untuk sensor parking dijamin masih berfungsi, ini kamera mundur juga ada. Di bagian karbonnya di bawah, di bagian bawah juga terdapat bagian karbon. Sekarang kita lanjut ke bagian kanan. Untuk lampunya juga masih utuh ya, tidak ada yang pecah ataupun hal yang tidak diinginkan, tidak ada. Ini masih perfect sekali nih mobilnya. Nah, ini di bagian kanan ya. Luar biasa ini, Anda tandakan sendiri kalau ini mobil masih full orisinil pastinya. Di bagian velgnya juga oke sekali, dia menggunakan ring 20 ya untuk California 285/35. Dia bannya tidak begitu tebal karena velgnya yang besar, otomatis kalau mobil sport itu bannya bukan ban tebal ya, namanya juga mobil sport. Untuk urusan bodi ini semuanya masih begitu oke. Kiri dan kanan di sini juga ada emblemnya.
ya. Sedikitnya sampai bagian bawah ini saya tunjukkan juga sampai bagian bawah ini semua terlihat aman sekali. Untuk bagian atap biar Anda juga bisa memastikan ini juga aman ya, mobilnya tidak ada benturan di atas pun tidak ada, sangat oke juga. Saya rasa cukup ya untuk menjelaskan eksterior dari Ferrari California dengan tahun pembuatan 2013, mesin 4300 cc. Sekarang saya ajak Anda untuk lihat bagaimana kualitas interior ini mobil ya. Oke, sekarang ada di bagian interior. Untuk interiornya sendiri ini masih sangat bagus ya kulitnya, tidak ada yang perlu diragukan ya. Saya pelankan saja video ini, cat yang bagian dalam juga aman ya, jadi nggak cuma di bagian luar. Ini mobil bisa dikatakan masih begitu perfect, ini bebas cat ulang pastinya karena semua ada kesamaan ataupun tidak ada yang berubah. Untuk airbagnya di bagian sini juga ada ya. Ini paling lengkap lah kalau mobil sport seperti ini airbagnya. Ini masih bagus sekali ya kulitnya. Di sini juga terdapat karbon dan juga ini bagian ini juga karbon nih, full karbon. Di sini juga terdapat karbon. Karbon bawaan nih, bukan pasangan ya, tapi bawaan. Untuk joknya sendiri masih sangat bagus. Ini elektrikalnya semuanya masih berfungsi dengan baik. Kualitasnya tidak ada yang perlu diragukan ya. Kalau untuk electric seatnya ini semua tombol-tombolnya berfungsi semuanya, saya jamin. Dan untuk Ferrari California ini ada sedikit bonus ya. Ada tempat duduk di belakang tapi sangat sempit. Jangan diharap. Oke. Ini kualitasnya begitu sempit ya, hanya sekedar seperti bisa dikatakan pelengkap saja, tapi jangan difokuskan untuk menanyakan sempit atau tidaknya, dijamin sangat sempit. Untuk atapnya sendiri dia warna hitam ya, ini masih sangat bagus, masih begitu perfect sekali. Oke, okay. Bagian sininya juga di sini kulit ya, ini kulit masih sangat bagus dan ini terdapat karbon. Ini juga sama, ini ada khususnya California ya. Lacinya di bagian bawah. Dan sekarang saya ada di dual trim sebelah kanan. Ini juga karbon ya, sama dengan bagian kiri, dan ini juga karbon. Masih utuh semua ini bagian kulit, tidak ada perlu ragukan, dan juga di sini juga tidak jorok ya, masih mulus sekali. Tidak ada bekas injekan sepatu atau apa, ini tidak ada nih. Benar-benar sangat hati-hati dipakainya. Ini elektrik siap. Dan ini juga plastiknya bukan kita yang pasangkan, tapi emang udah ada di sana aja, dia sendiri sangat menjaga ini mobil. Jadi ini tidak ada bekas dudukan jin atau gimana ya. Tidak ada lah ya, ini masih sangat bagus. Tidak ada yang robek sedikit pun. Ini perfect sekali ini, saya tunjukkan. Tidak perlu saya bukakan ya. Sampai ini setir pun ini full karbon. Ini kulitnya juga dijaga sampai diplastikin seperti ini. Ini juga full karbon ya, sampai bagian bawah ini karbon. Ini juga masih begitu bagus. Untuk jarak tempuh ini 12.000 ya, tidak perlu saya nyalakan. Ini juga dilengkari dengan full karbon. Ini juga terdapat karbon. Dari tadi saya katakan di sini ada kamera mundur ya. Ini mobil benar-benar sangat terawat. Untuk 2013 ini mobil masih dikatakan sangat perfect sekali. Kapan sekali tidak ada salahnya jika ingin mendapatkan Ferrari California bekas, ini sangat tepat dengan tahun 2013, tapi harga juga masih oke ya, yang bisa dikatakan tidak begitu murah karena ini kualitasnya sangat perfect sekali. Cukup ya untuk menjelaskan Ferrari California. Oh ya, sebelum saya akhiri video, tidak ada salahnya barangkali ada mobil bekas yang Anda ingin jualkan dari tipe apa saja ya. Jangan mentang-mentang ini saya videokan Ferrari California, tapi jika Anda ingin menjual mobil dari tipe Avanza pun kita siap, ataupun tipe-tipe Agya pun kita siap. Jadi mau asal namanya 4 roda mobil masih bisa layak untuk diperjualbelikan, hubungi saja ya nomor handphone saya 0811 938588.
ini sudah cukup. Saya lihatkan kualitasnya dari segi eksterior maupun interior, nilainya masih 9 lebih ya. Ini masih sangat maksimal. Barangkali tertarik juga bisa hubungi langsung di nomor 0811938588. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk harga ini dibanderol di harga 3,6 miliar masih bisa nego ya. Nego di tempat lebih baik. Abang kalau nego di telepon dengan kecerahan siap DP baru bisa nego di telepon atau di WA. Terima kasih banyak. Salam otomotif.